kau bercinta lagi. Dalalala hatinya. Hello, assalamualaikum. Nama saya Hisman Huzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan ini merupakan video pertama saya untuk tahun 2021. Berikan tepukan. Ada kita dekat belakang. Tak senggu je. Dalam video kali ini kita ada segmen seperti ini. Apa yang kita perlu ambil ibrah ataupun pelajaran dekat sini adalah bukan ambil tahu tentang artis tersebut, tetapi kita belajar daripadanya. Dan ini I have a Quran, but I can't follow it. It's hard for me. I can't read Arabic. Juga ini dan aku tak nak benda tu berlaku pada orang lain dah. Menangis je kerja kau ni. Tak malu ke orang tengok kau menangis ni? Oh ya, nak beritahu kat korang, sejak beberapa video aku telah buat, aku telah tinggalkan time code dekat bahagian description. Kalau korang nak skip topik ke benda semua, korang boleh tengok dekat bahagian description kat bawah, korang tekan je. Nanti dia akan bawa korang kepada segmen-segmen yang, sebab style aku edit video memang macam ni weh. Style aku edit video jenis yang macam tiba-tiba masuk ni, tiba-tiba aku masak, tiba-tiba aku menangis, tiba-tiba aku pergi ceramah, macam tu eh, tiba-tiba. Dia macam segala benda is always tiba-tiba. Korang tengok dulu video aku bersama dengan tim-tim aku. Dan video ini dirakam sebelum tahun 2020 habis. Nantilah itulah luahan hati kita orang. Ya. Testing. Hello, assalamualaikum. Nama saya Hisman Huzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan ini adalah saya Nai Hanan. Ida. Saya Kim. Ya, alamak, aku dah tersebut dah tagline show lama. Di mana kami merungkai perangai pelik anda? Di mana kami? Loh, tak mohon rupanya. Apa yang His perasan tahun 2020 sangat signifikan dengan COVID? Dan ramai yang kena buang kerja, ramai yang murung dekat rumah, kehilangan banyak benda lagi selain daripada nyawa. Pada His, tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh rahmat sebenarnya. Personally channel kita dapat 400,000, which also means that it's a... Aku tak suka lah. InsyaAllah pada masa akan datang 500,000, 600,000. Saya punya aim bukan 1 juta subscriber, tapi saya punya aim adalah menjadi YouTuber paling berjaya di peringkat Asia. Walaupun nampak terlalu besar, tapi aku percaya kepada vision board. Dekat rumah, aku ada simpan satu diary tau. Diary tu, dia tertulis pada tahun 2000. Diary tu pada tahun 2013. Time tu aku umur 25 tahun. Dia tulis kat situ, one day, I will become a TV host. Aku dah dapat dah weh. Dan aku baru terjumpa benda tu. 2 tahun lepas tu lah, I pernah cakap benda ni. Ayat ni pernah kita orang bincangkan dengan Hanan. Apa ayat tu Hanan? 2 tahun lepas actually, sebab kita orang pergi keluar shoot content. Tapi ada content tu, kita orang rasa best dan kita orang rasa educational, bermanfaat untuk orang. Tapi content tu tak boleh keluar TV. So at that time, Hayes cakap dengan I, okay, one day, kita buat content kita sendiri yang kita nak keluarkan. One day. Dan that day adalah sekarang lah. Pada awal tahun, kalau Ida ingat lagi, Hayes cakap, aku nak jadi host dekat TV Al-Hijrah. Beritahu diorang apa yang berlaku. So, baru-baru ni, dapat teks daripada TV Al-Hijrah yang offer Hayes untuk jadi host sebuah rancangan baru akan datang. Aku percaya kepada, if you set your mind, it will become. And I would like to take this opportunity untuk berterima kasih kepada Syazainuddin. Dia dekat Korea, kita berjumpa first time kat situ. Dan dia cakap satu ayat ni, aku doa kepada Allah, tapi aku berdoa tu dengan keadaan yang aku percaya Allah akan makbulkan. Sebenarnya masa tu aku tengah down tau, aku tak ada duit langsung. So aku betul-betul miskin aku cakap dengan kau. Aku doa tepat ke Allah, aku cakap direct sendiri apa yang aku nak. Berdoa ke Allah dan dengan yakin tau. Aku yakin Allah akan makbulkan. Seminggu lepas tu, naik. Sejak dah pada tu. Setahun, aku cuba nak faham ayat dia. Dia mungkin dah lupa dah apa dia beritahu kat aku. Tapi aku cuba faham. Apa maksud kau berdoa dan yakin Allah akan makbulkan? Tahun ni aku faham. Aku faham. Lah tiba-tiba jadi sedih pula. Ini bukan sedih, ini bersyukur eh. Faham? Ini lah, betul sedup lah. Ini adalah tangisan bersyukur sebab... Nampak bersyukur. Bodoh Ida. Kita bagi hiburan. Kan? Bersyukur sebab... sebab Allah sayang aku lagi, faham? Allah sayang kita. Allah sayang aku lagi. Aku boleh taubat dan suha apa tahun ni juga, faham?
Ida ajak aku mengaji pun tahun ni juga. Kalau Ida tak ajak aku mengaji sama-sama, korang pun tak dapat manfaat yang korang dapat. Video yang Hiss dengan Norin dengan Dahlia, video Hiss bercakap pasal berhala, duit, ayat-ayat Quran yang kita petik tu semua daripada kelas yang kita orang belajar. Kita orang tu tak termasuk hakim. InsyaAllah. Tak apa. Nanti Allah izinkan. Tiba kena call out kat sini. Dia boleh tadi. Dia boleh call out tadi. Rempit! Nak masuk tahun 2021 pun ada rempit lagi. Rempit! Okay, anyways, kepada mereka yang ada Netflix, aku suggest kat korang buka Netflix, cari The Secret. Kadang-kadang aku suka tengok video-video yang macam self-help macam tu lah. So, The Secret ni, dia memberitahu kepada kita semua macam mana seseorang yang berjaya itu, macam apa nama yang macam saintis gila tu, apa nama dia? Quantum theory tu. Ada, aku lupa lah. Albert Einstein, ya Allah tuanku, Albert Einstein. Sebagai contoh, orang-orang macam Albert Einstein, Leonardo da Vinci, President United States, macam mana orang-orang yang berjaya ni dia boleh jadi berjaya. Dia bercakap pasal vision, dia bercakap pasal kemampuan kita untuk melihat dan kemahuan kita untuk mahukan sesuatu. Always imagine yourself to be in that state already. Macam contohnya, aku adalah seorang yang kaya padahal walaupun hakikatnya aku tak kaya. It will release an energy to the universe and the universe will send it back to you, dan ianya akan membenarkan hasrat dan kemahuan tersebut. Lah, apa yang aku rasa Islamik adalah kemahuan dan kehendak kita. Bila kita cakap kuat-kuat, itu adalah sebenarnya sebuah doa. Itu adalah pada aku adalah Allah membenarkan rezeki tersebut diberikan kepada kita lah. Sebab tu kau boleh tengok dalam video ni, aku menangis-nangis. Sebab aku menangis dalam keadaan yang bersyukur. Sebab apa yang aku nak, aku dapat. Dan aku nak aku punya subscribers, aku punya followers, aku penonton-penonton sekarang ni dapat apa yang mereka nak. Sebab tahun 2020 ni, sorry to say lah, tapi dia sedikit COVID tu, ada vaksin ke tak ada vaksin ke, lantak pi sama dia. Tapi kita still lagi mampu untuk kecapi apa yang kita nak. Itu yang aku nak daripada semua orang dalam tahun 2021 ni. Ada faham? I drive kejap ya sebelum aku accident. Macam tahun ni juga macam negara kita apa dilandakan COVID kan. Wow, Prime Minister tu. Tiba-tiba ni Zahid Hamidi kat sini, kenapa? Apa? Tapi kita jangan melihat COVID itu sebagai satu benda yang macam azab Allah terlalu berat atau sebagainya. Sebab setiap apa yang datang daripada Allah itu adalah benda baik. Dengan adanya COVID, dengan adanya PKP, quarantine, semua orang ada masa untuk muhasabah diri. Banyak masa. Banyak masa. Walaupun pandemik ini melanda, saya bersyukur sebab rezeki itu sentiasa ada. Malah lebih daripada sebelum COVID. Ya. Yeah. Itu antara rasa syukur yang saya rasa macam, ya Allah, terima kasih. Allah dah cakap kan, dalam Quran dia kata, kalau kita nak dunia, dia bagi dunia. Tapi kalau kita nak akhirat, dia bagi dunia dan akhirat. Aku tak dapat lagi ayat tu. Mana tahu korang janji nak bagi aku, tak dapat lagi. Dah punya aku rasa nak nangis. Tengok ni, kos ni start virus tau. Viral kan, boy. So, aku kan influencer. So, okay, tahun ni, before I get to that. Azan. Okay, korang berhenti kejap. Nak lah air mata, betulkan maskara. Maskara meleleh. Ni segmen siapa lebih sedih? Ni recording tak? Mesti orang ingat aku fake. Tadi kau menangis ke gelak, kau gila ke apa? Hakim kena ni tau, Hakim kena fikir. Ayat, kena lawan kita orang. Expectation tu. Tahun 2020 juga adalah tahun di mana manager aku, iaitu Ida berkahwin dan dia tiba-tiba je, tak ramai orang tahu dan ramai orang terkejut. Dia pergi berbalik kepada apa yang berlaku baru-baru ini, seperti Nilofa dan juga Puris yang juga viral. Lepas tu ramai orang suruh aku buat video pasal benda tu. Abang Hiss tak cakap pasal gosip artis. Sudah-sudahlah, zaman aku jadi host H-Live dulu, bercakap pasal gosip lah, bercakap pasal berita artis apa semua. Dia pada aku, dia tidak produktif lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kadang-kadang aku boleh tertahu asalkan buka Google aku ke, asal buka aku punya social media ke, cakap pasal benda tu. Tapi macam ni lah, in order for somebody to become productive dengan berita-berita tentang artis, ini aku punya mentality. Kita bila kita tengok berita tentang seorang yang ternama, apa yang kita perlu ambil ibrah ataupun pelajaran dekat sini adalah bukan ambil tahu tentang artis tersebut, tetapi kita belajar daripadanya. Ada beza tau. Kita bukan belajar tentang artis tersebut, itu bermaksud
kita lebih berminat tentang gosip dan kehidupan peribadi orang lain. Instead, kita belajar daripadanya. Apa yang kita dapat daripada kisah seseorang artis ataupun gosip ataupun whatever lah. Okay, ini bukan cerita pasal diorang eh. Ini adalah pelajaran yang aku dapat ya. Sebab kalau tak silap aku, Nilofa dengan Puris masih lagi dalam tempoh bertunang. Masih lagi dalam tempoh pertunang. Dan ramai-ramai orang cakap tempoh pertunangan itu adalah tempoh yang paling menguji sekali dan sebagainya lah. Sebab itu aku letak Ida dalam video kali ini. Ida merupakan pengantin baru pada tahun 2020 dan sepanjang tempoh dia bertunang dengan dia punya tunang pada waktu itu adalah dia tidak bagi tahu siapa-siapa. Vision tadi, H cerita kan, sebenarnya beberapa minggu sebelum kahwin, beberapa bulan. Ya, beberapa bulan sebelum. Beberapa bulan sebelum kahwin, saya cakap dengan Hiz, dia rasa nak kahwin. So Allah tu bagi jodoh tu yang sesuai dengan ayat dia juga, sekufu dengan saya. Dan Hiz pernah mention benda ni, kalau korang sedar tak sedar lah, semasa dalam video ada Norin dengan Dahlia tu, Hiz ada mention. Nanti korang tengoklah sendiri. Okay, satu lagi. Dia satu geng dengan Hiz tau. Dia nak kahwin, teringin sangat nak kahwin. Tapi sebab kawan-kawan dia keliling dia tu gay boy tau. Macam mana dia nak kahwin perempuan tu? Keliling dia tu jenis adik-adik, ibu gay boy apa semua. Satu hari dia doa, dia minta kahwin. Dia minta tu spesifik. Dia nak dengan orang yang berquran apa semua tu. Minggu depan dia dapat. Sebab dia dah hidup berquran kan. Nampak macam mana kan? Dia dah hidup berquran kan. Aku minta memang aku dapat lah. Pertunangan dia dirahsiakan daripada ramai orang, termasuk orang yang dia bekerja, termasuk kawan baik dia sendiri. Aku perasan Ida ni hanya bagi tahu kepada orang yang dia betul-betul percaya, orang-orang yang jenisnya boleh simpan rahsia seperti aku. Akhirnya bila Ida melangsungkan dan selesai melangsungkan dia punya akad nikah tu, dia punya respon orang ramai tu, okey, pertama sekali memanglah terkejut, tapi kemudian ada wujud kata-kata, ayat-ayat tidak manis mempersoalkan, kenapa kau nak kahwin dengan si pulan-sipulan? Kau tak tahu ke sejarah lama tunang dia? Macam tu. Dekat situ, aku dapat satu conclusion sebenarnya. Kita sebenarnya gagal untuk merahsiakan sebuah benda yang belum confirm lagi. Dalam pepatah bahasa Inggeris ada cakap, do not count the chicken before it hatches. Janganlah kau kira berapa ayam yang kau ada sebelum telur tu menetas. Sebagai contohnya, semalam aku baru saja berbual dengan seorang member. Dia perlu bagi tahu yang dia punya pasangan wanita itu, iaitu tunang dia itu, adalah tunang dia. Adalah kerana sebab nak bagi tahu, oh, aku dah cop perempuan ni, aku akan kahwin dengan dia. Tapi itu yang aku pelik tau. Sedangkan kahwin pun boleh cerai, tunang pun boleh putus. You need to fully trust your partner. Itu je sebenarnya. Contohnya outstation ke, berjauhan ke, you know, only trust the other person supaya tidak menggatal dengan orang lain. Tapi memanglah ada kes-kes yang macam, oh, tunang aku tu dia curang dengan aku dan sebagainya. Itu sebab tunang kau bukanlah orang yang beragama. Minta maaf nak cakap lah. Habis tu yang apa semua tu ceraikan isteri dia. Dia logik dia macam ni. Orang yang berilmu tidak semestinya dia mengamalkan ilmunya. Janganlah kita melihat, oh, orang-orang agama buat hal apa semua. Kau salahkan satu agama dan seluruh penganutnya. Faham tak? Berbalik kepada cerita, la ilaha illallah, bertukar-tukar aku punya perbualan. Jadi parking awak ke? Adakah pertunangan dan tempoh pertunangan itu adalah tempoh yang paling sukar dan menguji? Ya, kalau korang perasan something like that, ujian orang yang bertunang adalah daripada manusia sendiri. Kadang-kadang kita ni sebagai kawan, bila tahu kawan kita bertunang apa semua, kita tak ada niat pun sebenarnya nak macam menjatuhkan motivasi dia untuk berkahwin dan sebagainya. Tapi semudah-mudah kata-kata seperti, oh, tahniah kau dah kahwin, berani kau kahwin. Yang mendengar tu nanti tidak pula dia akan membawa perkataan kita tu bawa balik rumah atas katil, fikir macam, haalah, berani aku nak kahwin ni. Kau je nak salahkan pengantin tersebut. Sebab itu adalah informasi tentang dirinya dan hak dia untuk bagi tahu kepada orang. Kenapa dia ni tak bagi tahu aku maksudnya, pertama, kau memang tak penting lah Bahasa kasarnya, kau memang tak penting lah. Kenapa kau perlu rasa sentap? Sebab itu adalah hak dia. Hak dia untuk sampaikan kepada siapa yang dia rasa patut mendapat hak tersebut.
Audio roll, camera roll. Sambung. Duduk dulu semua orang. Sambung nangis. Okay. Tahun ni adalah tahun di mana saya berhenti kerja. Dan saya berhenti kerja ketika pandemik. Orang sekarang struggle nak dapat kerja kan? Tapi saya berhenti kerja. Ujian yang saya nak cakap kat sini, yang first saya takut tu adalah tak ada duit. Tak ada duit dan tak ada kerja. Jadi dengan ayah tak sihat, dengan macam-macam lah. Saya sampai fikir, kalau macam saya tak dapat kerja lain pun, saya sanggup je jadi cashier ke. Eh, I pernah cakap dengan Zul. I cakap, yeah. I dah jadi cashier. Oh, I pernah cakap korang tak? I tak kisah jadi cashier ke, I kerja kat tol ke kan. I cakap dengan family I juga. Which is, diorang marah lah. Diorang kata, kenapa kau nak kerja kat tol? Bagilah orang yang tak ada peluang dalam hidup. Sampai macam tu tau. So, at that time, you ada cakap dengan I macam, let go and let God. Aku dah plan hidup aku begini. Benda ni kena jadi macam ni. Benda tu tak jadi juga. Let go. You dah usaha. Allah takkan biar kamu susah. Allah dah janji rezeki kamu. Ayat tu actually Hayes share dekat I. Lepas tu dia sendiri lupa dia dah share. Alhamdulillah baru sehari berhenti kerja. Malam tu terus dapat call. Dia dapat offer macam, I nak you tulis movie I. Terus job masuk time tu. Selepas tu, rezeki tu tak putus. Sebab kalau tanya saya, selepas saya berhenti kerja, adakah saya sekat perbelanjaan? Tak ada. Hari tu, I macam ada dialog dengan diri I sendiri. Biasalah, sekarang kerja sendiri, kita lah bos, kita lah pekerja. So, kau, kita, kau bergaduh dengan diri sendiri? Kita bergaduh dengan diri sendiri. Kenapa kau lambat? Maaf, bos jam. I marah diri I. Kenapa kau tak percaya dulu? Kenapa kau macam degil sangat nak ikut aturan kau? Sedangkan, apa yang Allah dah tetapkan untuk kau lagi bagus sebenarnya. Kenapa kau tak, kau susah sangat nak percaya benda ni? Apa yang saya nampak sebagai seorang kawan, sahabat mereka, mereka menyampaikan kebaikan. So, sebab tu Allah bagi lagi rezeki walaupun Hanan tadi pada awalnya tak yakin kan? Tak yakin berhenti lah, kerja. Tak ada tak job lepas ni. Tapi Allah keep bagi. Sebab apa? Kongsikan kebaikan. Kebaikannya Allah nak lah. Dan pada 2020 juga ada satu video tu. Aku bercakap pasal Sarah Hildebrand. Dia buka tudung. Dia viral satu Malaysia dan sebagainya. Dan pada waktu itu aku telah buat satu video pasal Sarah Hildebrand lah. Lagi-lagi bila husband Sarah tu kan dia mu'alaf. Inilah yang berlaku bila aku pergi ke rumah Sarah dengan Otto baru-baru inilah. Minta maaf ya, conversation ini dilakukan dalam bahasa Inggeris sebabnya Otto tu orang UK pula, US. Inilah perbualan yang telah berlaku. In this session I'll be talking fully in English insyaallah because Sarah is here. Hi. I mean, and she only speaks English. No. He only speaks English. Yes, here's Otto. Otto is Sarah's husband and I talked about them in my previous video. The one that I was screaming in the car, yeah, that one. So, but this is not the first time, kau. This is not the first time I'm listening to and I'm hearing mu'allaf cakap, if this is Islam, I do not want it. This is my third time. Third time, people. Perangai kita ni, bila nampak peluang dan ruang untuk menegur, bukannya nak tegur elok-elok pula tu. I'll be giving what my parents gave me. And the reason why it has to be on video, because I usually lose stuff that my mom gave me. So, okay, this the first... this is for you. I actually wanted this. It's on my Shopee wish list. You have not paid yet, right? No! Okay, so... Oh my god, I wanted this! You know what this is, right? I want to be excited. This is like the Quran that has like tabs in it so that you can like see and find things easier. You can like, it already has these tabs in them. Mm-hmm. Okay, so this is for Otto. Huh? Of course you. What? Of course I should. You should have something for you. My mom gave it to me. This is to help you to learn pray. Yes. So this is called Ibantu Solat. Oh my gosh. Okay, ma, I'm giving this to Otto. Please don't get mad at me. Oh my gosh, dude. Seriously, I wanted that as much as you wanted that. Yes. Are you kidding? Cool. English. Okay, they have English over there. Okay, also fair warning, the readings of the Quranic verses is extremely slow. Your one raka'at, it could take forever because the reading is very slow because it's meant for kids. Yeah. So they read it really slowly. So as you pray, you just tekan, like for example, subuh. Yeah, it sounds like that. Fajar prayer. Usalli fardh as-subhi ra'ataini ada'an lillahi ta'ala. So this is for you and there's another one for Otto. Okay, basically, you know, the reason why I'm giving you this because I made a video about and I told also to the world that I have not been praying. You know, this is one particular video. Ya, tuan puan, saya tak bangga with the fact that sebelum ni I was not
a religious Muslim or a practicing Muslim. Tapi what happened was, I always constantly tell myself, only if I have the time to relearn balik my solat. And apparently, my parents watched that video. One weekend, they came to my house, bringing all this stuff. Now I'm passing it to you guys. That's or rather, me. Otto, yeah. Pada tahun 2021, ini akan berlaku dalam channel His. Lebih memberi pertolongan kepada mereka yang memahukan. Sebab sewaktu aku mengorak langkah ke arah ini, aku tak ada rujukan, aku hanya teka-teka sendiri. Aku nak kenal Tuhan, aku nak kenal agama, tapi aku tak ada rujukan. Jadi aku nak diri aku dijadikan sebagai rujukan, mana nak mula dan bagaimana nak mula. Sebab waktu itu aku tercari-cari terkapai-kapai sendiri, meraba-raba dalam kegelapan, dan aku tak nak benda tu berlaku pada orang lain dah. Sekarang ni Akhil pula lawan Parlimen Kelang. My mom also bought this for me because she assumed that I forgot how to read the Quran. Oh my gosh. Wait, what is this? Is it gonna help me? That's so cool. Yeah. It's like those leapfrog readers for kids when you're... Yes. Yes. It's like a pen and you can touch the words. Yeah. It's an American thing. Yeah, it's an American educational thing. Okay, so now you have an Islamic education then. Yeah. Okay, so let's say you want English. So, if you want to understand its meaning, you just have to go through it and... The vegetation of a good land comes forth easily by the permission of its Lord. And word? Oh my god, I'm gonna read the whole Quran in one night. No? Did I do it wrong? Yeah, no, that's yeah right. That's right. Okay, okay. That's right. That's what you say when you're done reading. Oh, I see. Okay. Okay, here you go. Have fun. Yay, thank you so much. Have fun. Saya ingat lagi dulu masa saya mula-mula masuk kerja dan Hei sendiri, masa tu saya nampak dia lost. Saya sendiri cakap dengan Hei, saya sanggup untuk buat sekali sesama benda ni. Walaupun Hei dah start dulu, tapi saya sanggup untuk macam Hei mula daripada bawah, Hei start kat tengah, so saya join dia kat tengah. So sekarang kita kat atas. So benda-benda ni mengajar saya untuk sentiasa bersyukur. Betul. And then sentiasa berterima kasih dekat Tuhan lah. Kita kadang-kadang tu akan rasa kita bersendirian. Allah tak akan membenarkan kita bersendirian. Tak ada masa, tak cukup tangan nak buat YouTube, Allah bagi aku Hakim. Tak faham lagi pasal agama, Allah bagi aku Ida. Tak ada idea nak buat konten, Allah bagi aku Hanan. Gabungan kami berempat terhasilnya channel ini. Terhasilnya channel ini kerana Allah bagikan channel ini kepada anda semua. I have a Quran, but I can't follow it. It's hard for me. I don't know. I can't read Arabic, right? Like this reads it for me. Yeah. So I can play the Arabic and then play the English and then line by line. I've never read the Quran. So, you're not alone though. Yeah. Even sometimes, I'm not judging, sometimes people who are born Muslim, they have not even touched the Quran. For me, reading the Quran is more understanding it. Because more important thing is for you to understand what it's saying. That's true. To get out from something that pleasures you. And in Islam, we call it istidraj. By the way, I come from there, yeah? That situation is the most difficult situation ever for you to get out. Yeah, so and then how did you get out of it? When you think every night, there has to be more in this life. Dah panjang dah video ni. Kan Hakim? Hakim ah, hu kalah hu. Content you salah. Apa yang anda semua... Lah, macam mana aku nak cakap ni? Mereka adalah tulang belakang saya dalam YouTube channel ni. Macamlah aku menang anugerah kan. Macam aku menang Oscar. Pasal dia bilang aku menangis ni masalahnya. Mereka adalah tulang belakang. Tulang rosak dia jumpa? Ah, belum. itu konten tahun depan. Tahun depan eh? Ada konten best tau. Hei cari jodoh. Mission kita sebenarnya adalah cari jodoh untuk Hei. IR nama dia. Jogging. Cat lover. Cat lover. Okay, okay, okay. It's right, smart right. It's a man. Cat. Naughty but nice. You? But I want to know about you, about your life. Oh, about my life? Yeah, of course. We're on a date. Yeah, okay. Itulah masalahnya kenapa aku tak pergi date ya, tuan-tuan puan. Which movie that you can relate your life with? Queen Elizabeth. Hidup dia senang gila, Zion. What is your purpose of life?
Kalau berdepan ni insyaAllah akan lagi nervous ya, sebab hari ni saya pakai gigi sebenar. Kat video tu saya pakai gigi palsu. Saya sebenarnya ada taring. Awak kemungkinan besar tak boleh berkawan dengan mak ayah saya. Mereka selalu lambat ya. Keluarga kami terkenal dengan lambat, by the way. Oh, I'm saying this on YouTube, lupa. Hi guys, hi ma, hi ba.